Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat mah kampung, sahabat pecinta tanaman durian dan penikmat buah durian. Berjumpa lagi di siang hari ini di vlog kita. Pada kesempatan kali ini kita akan ngevlog lagi, kembali menyajikan konten seputar tanaman durian, khususnya perkembangan dari tanaman durian. Tepatnya kita sekarang berada di depan rumah Mas Agus, yang kemarin dari awal berbunga sampai buah kecil kita di sini, termasuk perawatan juga untuk tanaman durian bawor di samping. Dan yang di depan kita ini durian bawor, durian montong, yang pada kesempatan kali ini di panen yang pertama pasca tanam, di panen perdana. Untuk panen perdana tergolong untuk durian ini sangat produktif, mengingat di sini kita lihat, bisa kita lihat sendiri untuk panen perdana, namun buahnya banyak yang jadi. Coba kita hitung dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 buah. Dengan jenis durian montong, panen perdana seperti ini sangat produktif sekali, dan buahnya juga bagus-bagus seperti ini. Kemudian untuk pupuknya, seperti yang kita sampaikan di vlog yang terdahulu, di sini memanfaatkan pupuk kompos organik seperti ini, sisa pembersihan lahan seperti di sini pelepah-pelepah atau dahan-dahan pohon yang dibiarkan di pokok pohon sebagai pupuk alami seperti ini. Kemudian untuk perawatan yang sangat kelihatan di sini adalah pruning. Pruning untuk pembentukan ranting-ranting atau batang, persiapan batang utama di sini. Ini terbukti dengan dilaksanakan pruning seperti ini secara konsisten. Ini terbukti sangat berpengaruh sekali, khususnya untuk produktivitas tanaman durian, khususnya durian montong seperti ini. Artinya di sini dipanen yang perdana, ini langsung jadi seperti ini. Biasanya kalau panen perdana ini bisa kemungkinan jadi ini 50-50. Namun di sini mengingat kemarin bunganya dengan buahnya ini bisa tergolong jadi semua, tidak rontok. Di sini juga ini bekas-bekas pruning seperti ini. Nah, ini batang utama satu pohon yang rantingnya belum begitu besar. Di sini ada satu yang sudah besar seperti ini. Kemudian untuk di atasnya, di sini bahkan dua, satu ranting yang kecil juga. Ini lebih dari dua untuk buahnya di atas ini. Kemudian untuk bibitnya, ini adalah bibit sambung. Masih dari bibit sambung seperti ini kesambungannya. Untuk besarnya atau pohonnya ini kurang lebih 2 jengkal seperti ini, namun tetap produktif. Untuk ketinggiannya kurang lebih sekitar sampai atas 5-6 meteran. Namun dari bawah ini ada ranting terbawah sampai pucuk, ini sudah ada semua untuk buah-buahnya seperti ini. Kemudian untuk daunnya, seperti yang vlog-vlog terdahulu, ini ciri, salah satu ciri di musim kali ini, bila daunnya tua, ini potensi untuk jadinya buahnya ini sangat besar. Terbukti seperti ini juga, ini daunnya juga tua, ini juga jadi buah besar seperti ini, tidak rontok. Kemudian untuk ketinggiannya, ini juga hampir rata-rata sama dengan di tempat tinggal kita, sekitar 570. Untuk tanahnya di sini tanah berpasir. Tanah berpasir ini juga cocok sekali untuk budidaya tanaman durian, punya durian montong, bahkan bawor. Di sana kemarin ada durian bawor. Nah, di sini di samping ini, kita kesini kemarin perawatan, ini berupa pembuatan parit. Ini untuk mempermudah akar tumbuh juga, dan sudah mulai proses pruning seperti ini. Ini jenisnya jenis durian bawor kalau yang ini. Di sana ada durian usangking. Baik sahabat tani dan sahabat mah kampung, kita akhiri dulu
vlog kita pada kesempatan siang hari ini. Sebentar kita melihat secara kontinu perkembangan dari tanaman durian yang sudah berbuah produktif, tepatnya di pekarangan tadi depan rumah Mas Agus. Sampai berjumpa lagi di vlog selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.